Hai hai hai, kembali lagi di channel Trik and Tips si Fakir Ilmu. Channel yang membahas tentang seputaran pendapatan di internet, baik itu pulsa gratis, dolar, bitcoin, maupun yang lainnya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga mendapatkan dalam keadaan sehat walafiat. Klik dulu dong tombol subscribe-nya dan klik juga tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan video terupdate dari channel Trik and Tips si Fakir Ilmu ini, supaya channel ini lebih berkembang dan bermanfaat tentu pastinya buat kita semua. Amin. Halo teman-teman, langsung saja ya ke intinya, tak perlu basa-basi, langsung saja ke intinya. Jadi di aplikasi yang baru saya upload ini videonya, Faket Survey ini, teman-teman jawab aja semua survei yang disediakan ini, teman-teman akan bisa mendapatkan pulsa 15.000 ya. Di sini saya telah mengumpulkan poin 111 atau setara dengan 16.650. Nah, di sini sudah bisa melakukan window-nya. Jadi sangat bagus banget kalau aplikasi ini terbukti membayar ya, teman-teman. Karena baru mendaftar saja menyelesaikan misi yang simpel ini, yang banyak ini ya, teman-teman. Paling sebentar kok misi si survei ini. Nah, teman-teman bisa mengumpulkan sampai 100 poin lebih ya, teman-teman, dari menjawab survei singkat ini ya, teman-teman. Jadi langsung saja kita buktikan apakah aplikasi ini terbukti membayar atau tidak ya, teman-teman. Jadi langsung saja kita klik di bagian paling bawah ini, redeem. Nah, terserah teman-teman mau nukarnya apa. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menukarkan cash ini ya, teman-teman. Yang cash ini artinya menukarkan pulsa ya, teman-teman. Nah, di sini tulisannya poin minimal 100 poin, redeem poin 100, pulsa akan dikirim ke nomor Anda. LDR 15.000, pulsa 10. Jadi langsung saja ya, teman-teman. Kita coba ya teman-teman untuk meredeemnya. Klik saja redeem. Redeem Anda berhasil, Anda akan mendapatkan notifikasi lebih lanjut dari sistem. Oke, kita cek pulsa saya teman-teman. Rp92.359 ya. Tapi di sini tidak ada pemberitahuannya apakah sehari atau dua hari redeemnya. Saya tidak tahu dan apakah ini aplikasi terbukti membayar atau tidak. Nanti akan saya coba menyambungkan video kalau aplikasi ini terbukti membayar ya teman-teman. Oke. Nah, kalau ada kendala teman-teman pergi saja ke setting. Di sini ada kontak kami atau hubungi kami. Kalau hubungi kami ini, nah ini nomor CS-nya ya teman-teman. Jadi bisa meng-SMS atau menelponnya. Jadi bisa mengkonfirmasi juga kalau kita sudah melakukan penukaran pulsa ya teman-teman. Kalau yang di kontak kami ini berarti lewat email ya saya rasa. Nah, coba kita ya lewat email ya. Ini emailnya, jadi bisa juga meng-email aplikasi pihak pengembang aplikasi ini ya teman-teman. Jadi itulah caranya. Jadi kalau teman-teman ada kendala langsung saja kontak atau hubungi. Oke, jadi di sini ini saya akan mengkonfirmasi ke CS-nya atau pihak pengembangnya bahwa saya telah berhasil melakukan penukaran pulsa. Nah, ini ya teman-teman jawaban dari CS atau pihak pengembang aplikasi survei ini ya teman-teman. Jadi di sini tertulis untuk proses redeem-nya 3 kali 24 jam itu paling lama ya teman-teman. Jadi saya sarankan buat teman-teman setiap melakukan redeem pulsa langsung hubungi CS-nya supaya cepat dikonfirmasinya ya teman-teman. Jadi CS-nya ini juga menanggapi ya setiap teman-teman kalau ada masalah langsung saja langsung chat via email pihak pengembang aplikasi-aplikasi yang teman-teman pakai ya. Di sini saya telah mendapatkan bentuk pengiriman withdraw atau redeem pulsanya. Nah, di sini kecampur ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, nah isi ulang 10.000 berhasil ya teman-teman. Namun saya tidak bisa untuk menjelaskan lagi yang mana ya teman-teman, karena di sini banyak saya dapat pulsanya, ada yang dari karena ini awal bulan teman-teman, bagi yang bermain Pomona langsung saja withdraw ya, karena dua kali pulsa 5.000 kan lumayan itu Pomona ya. Sama saya juga ada dapat pulsa juga dari Popslot. Jadi nggak bisa ya untuk mencek yang mana yang dari aplikasi Cat Survey ini ya teman-teman. Tapi di sini teman-teman bisa lihat pulsa saya sudah segini ya sekarang ya teman-teman. Jadi aplikasi ini terbukti membayar.
walaupun paling lambat ya 3x24 alias 3 hari ya paling lambat. Jadi baru daftar saja sudah bisa menyelesaikan misi semuanya, langsung bisa tukar pulsa gratis, dan surveinya pun sangat-sangat simpel, sangat-sangat mudah, palingan juga nggak nyampe setengah jam. Teman-teman saya yakin sudah bisa menyelesaikan semua surveinya dan menukarkan pulsa di aplikasi Get Survey ini. Jadi legit ya teman-teman. Oke, cukup sekian yang bisa saya sharing di video kali ini. Semoga saja video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di channel Trick and Tip si Fakir Ilmu ini. Tetap stay tune ya. Bye bye.